Why? Why? Why Takaratomi? Kenapa engkau keluarkan Beyblade Rage Longinus? Engkau telah memusnahkan reputasi driver Destroy Dash. Aduh, tak guna betul. Nak tahu kenapa saya cakap macam tu? Tunggu sehingga habis video. Jom layan video ini. Okay, assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita di dalam channel The R Clan. So, macam yang korang nampak dekat depan tu, kita ada Rage Longinus guys. Saya pun dah terima Rage Longinus saya. So, dekat depan ini adalah Beyblade Superkin terbaru kita, Rage Longinus. Kod dia B168, original Takaratomi, Beyblade Superkin. Dan ini dia Beyblade dia guys. Memang ganas. Okay, memang sangat ganas rupa dia. So ini kita dapat lagi Beyblade Attack, Beyblade Attack ketiga dalam siri Super King. So ini dia punya user, Louis Hirosagi. Rambut dia makin panjang eh. So siapa tak kenal Louis, memang mamat yang paling kerek. Watak dia memang kerek. Gigi tajam macam jerung, macam ikan joss. Rambut berapi mengerbang macam ni, warna biru cair eh. So rambut dia ni kenalah dengan warna Beyblade dia kan. Sama lebih kurang, biru-biru cair macam tu. Driver dia pun warna sama macam rambut nanti eh. So kita tengok dulu rupa Beyblade ni, nampak tu kepala naga, sini pada kepala naga. Bentuk dia seperti evolusi daripada Longinus-Longinus sebelum ni eh. Sama lebih kurang lah, dia punya motif sama. Mesti ada kepak-kepak ganas ni eh. So dia ada Beyblade Life Spin, B168, Super King. Okay, sebelum saya pergi kotak, jom kita tengok koleksi Beyblade-Beyblade evolusi daripada Rage Longinus sebelum ni. Okay, kita mulakan dulu dengan ni Lost Longinus lah, tak silap nama dia. Lost Longinus, Beyblade awal-awal Louis. Kemudian dia ada Nightmare Longinus, Lost Longinus, Nightmare Longinus. Next kita ada Bloody Longinus. Okay, so tiga ni bootleg lah eh. Lost Longinus, Nightmare Longinus, Bloody Longinus dan original Takaratomi Zui Longinus. So kita dah ada 4 evolusi Longinus. Dan kini terakhir untuk evolusi Longinus kita, diakhiri dengan Rage Longinus guys eh. So saya dah lengkap kelima-lima koleksi. Kalau ada yang tertinggal tu, nasib lah, cukup lah ni. Kita ada Lost, Nightmare, Bloody, Zui dan juga Rage Longinus. Okay, so kita dah tengok keluarga Longinus ni. Jom kita tengok details pada kotak dia pula eh. Okay guys, jom kita tengok details pada kotak dia. So kalau korang tengok sini, dia jenis attack eh. So Zui memang selama ni memang dia attack type Beyblade, Life Spin. Okay, so kita akan dapat Rage Longinus, Destroy Dash dengan dia punya chassis 3A eh. Okay, jom kita tengok. So ini dia berdetail pada kotak untuk Rage Longinus kita. Kita akan dapat Super King Chip Longinus. Okay, bentuk dia kepala naga warna emas, warna oranye dan clear plastik eh. So kita dapat ring dia Rage. Oh, nice juga ring dia. Next kita dapat chassis 3 attack. Oh, chassis ni double chassis eh. Type chassis ni double chassis, tak boleh kita customisekan this. So dia dah bersekali lah eh untuk chassis 3A ni. So chassis ketiga kita dapat untuk chassis attack. Nanti saya mungkin nak comparekan antara ketiga-tiga chassis attack yang kita dah dapat untuk Beyblade Super King. So yang terakhir, pemusnah kepada carrier ataupun kepada masa depan Destroy Dash guys. Inilah dia driver Destroy Dash pada Rage Longinus. Okay, nanti saya akan bagi tahu kenapa saya cakap dia adalah pemusnah masa depan Destroy Dash guys eh. Okay, so memang cantik warna dia, clear plastik Destroy Dash. So itu yang kita akan dapat dalam kotak Super King Chip Longinus, Ring Rage, 3 Attack untuk chassis dan Destroy Dash untuk driver. Okay, so sahaja itu saja. Jom kita buka kotak tanpa buang masa. Okay, saya dah buka kotak. Jom kita tengok dekat dalam. Dapat rare ke? Oh, dapat normal version saja guys. Okay, so saya akan unwrap packaging ni dan kita akan sambung selepas ini. Okay, itu dia parts-parts yang kita dapat daripada Beyblade Super King kita Rage Longinus. Jom kita lihat satu-satu. So kita pergi dulu kepada layer dia. Kita dapat guys ni layer Rage Longinus eh. So Super King Chip dia Longinus, ring dia Rage. Okay, kalau korang tengok, wah plastik dia gila tajam. Wah tinggi, sungguh tajam. Wah tinggi, tajam lah.
So itu daripada tepi, dan korang boleh lihat ada kepala naga besi di sini. Okay, betul-betul besi. Kita bedah siasat sekejap. Jom kita tengok dia punya chip. Core chip dia clear. Okay, core chip dia warna clear. Sama je semua pun warna clear. Okay, plastik dia ni, dia punya ni apa, dia punya macam ni, nampak ni sama macam Brave Valkyrie. Dia tak habis, dia ada lekuk sikit kat sini. Okay, so warna dia gold, mata merah naga ni, dan ada warna purple kat sini eh. Memang nice. Motif naga yang sangat jelas dan sangat ganas guys eh, untuk Longinus. Okay, next dia punya ring. Okay, so ring dia total, yang lain semua plastik lah, hanya kepala naga ni saja yang besi. Memang mengingatkan saya kepada Layer Zwei. Memang dekat nak sama betul. Okay, so apa lagi ada kat sini? Oh, dia left spin eh. Nampak tu, hanya untuk left spin saja, tak boleh pakai untuk right spin punya Beyblade Super King. So itu saja untuk ring dia. Jom kita pasang balik Super King chip dia. Okay, Super King. So itu dia range Longinus kita. Next kita pergi kepada dia punya chassis guys eh. So chassis dia adalah chassis 3A 3 attack, chassis ketiga dari segi dari siri Super King yang menggunakan attack type, dan setakat ini semuanya jenis double chassis guys eh. Okay, jom tengok berapa star saya dapat. Oi, 1 star je. 1 star je saya dapat guys eh untuk this 3A ni eh. So kalau tengok kat sini, warna purple dan juga warna besi. Dia punya ni pun sama macam this Drake lah. Memang dia ni macam evolusi betul-betul macam Zwei Longinus eh, macam Drake juga. Oh, so dekat sini ada dua besi juga ni. Mungkin dia contact point dia beratkan kat sini supaya dia selari dengan kepala naga ni. Memang padu lah kalau kena. Memang kalau kena sini saya rasa rate out finish ni, tersangkut sini, tersangkut dekat sini, confirm rate out finish eh. Okay, ganas lah. Memang itu dia punya sifat yang diciptakan sebagai Beyblade attacking eh. Okay, sebelum kita pergi kepada pemusnah carrier Rage Longinus, jom kita tengok dua Beyblade yang kita dah ada attacking daripada siri Super King Chip, Super King Brave Valkyrie dan juga Super Hyperion. Saya nak tengok chassis ni eh. Okay, so kalau lihat antara ketiga-tiga chassis attack ni, ini tak sama format lah sebab ini banyak rubber. Ini kita boleh curi-curi juga untuk buat combo stamina. Tapi yang dua ni saya rasa memang purely attacking untuk punya chassis. Okay, dari segi rupa hampir sama eh. Cuma ni lebih sesuai untuk left spin, ni lebih sesuai untuk right spin lah. Cara dia susun dia punya gigi-gigi ni, right spin, left spin. Okay, okay, tapi ni ada macam holo-holo sikit lah. Oh, banyak ruang-ruang plastik kosong. Okay, pecah lah nanti ni. Kalau ini tak banyak sangat eh. Okay, so beza warna. So itu dia, 1 attack dan 2 attack eh. Okay, kita lihat sekejap kalau kita nak comparekan dengan Zwei. Okay, ni layer Zwei, ni layer, oh, saya cakap kan, kan nak sama kan rupa diorang ni. Cuma ni dua kepala naga. Tapi memang dia nak sama motif dia. This Drake dia pun sama macam this 3A. Nampak tu, dia ada keganasan besi dekat sini. Okay, hampir nak sama eh. Memang dia orang ni berevolusi. So part yang terakhir, kita pergi kepada driver Destroy Dash ni guys eh. Driver kontroversi yang keluar, kenapa kau keluar, itu yang ramai orang persoalkan semasa awal-awal Rage Longinus ni di diumumkan, di announce akan keluar eh. Okay, saya gelak je time tu sebab saya tak ada lagi Destroy Dash, saya ada Destroy biasa. Okay, so semua orang marah kenapa munculnya Rage Longinus. Sebab bagi saya, selamat datang Rage Longinus, saya memang mengalu-alukan kedatangan awak kerana dengan Takara Tomy memperkenalkan Rage Longinus, kini zaman Destroy Dash, kegemilangan Destroy Dash sebagai driver yang mahal telah berakhir guys. Selamat datang versi murah untuk driver Destroy Dash. Okay, saya sangat menghargai kehadiran awak. So dulu kalau kita nak beli, harga Destroy Dash ni sangat ratus-ratus, beratus-ratus ringgit. Sebab tu orang marah kenapa keluar Rage Longinus harga 50 lebih dah dapat Destroy Dash guys eh.
Okay, cuma ada beza lah. Warna yang murah, warna clear macam ni, biru clear, biru cair, sama macam rambut Louis eh. Okay, so Destroy Dash, macam korang tahu ni Dash driver. Okay, tapi sebenarnya saya juga ada lagi satu Destroy Dash. Okay, inilah yang orang cakap dulu, Destroy Dash kalau nak apa, harga dia memang keras. WBBA eksklusif punya Destroy Dash ni harga dulu boleh mencecah sampai 100 lebih guys eh, hanya untuk driver saja. So zaman kegemilangan Destroy Dash kini telah berakhir. Kita boleh dapatkan versi Destroy Dash dengan lebih murah sekarang, lebih lebih ekonomi. Okey, RM60 siap. RM60 siap dengan Beyblade tau. Dulu 100 lebih baru driver saja guys eh. Okey, itu dia Destroy Dash yang lama, siri lama, kita boleh tinggalkan sebagai kenangan. Kalau korang tak ada duit, korang boleh dapatkan Destroy Dash yang lebih ekonomi ini eh. So Takaratomi buat lebih kurang sama macam zaman S10 Plus. Dia keluarkan dekat Union Achilles, memang murah time tu, terus merudum harga S10 Plus. Dan juga tak silap saya, harga di driver untuk Octa, Octa yang ada pada slash sampah tu eh, Octa dulu pun sangat rare nak cari. Sekali dia keluarkan triple booster set tu pun terus jatuh harga dia. Sama juga macam dia buat dekat Rage Longinus ni, Destroy Dash sekarang boleh didapati dengan harga yang lebih ekonomi. So itu saja penyebab intro saya tadi, bukan sebab apa-apalah. Destroy Dash tetap terkenal sebagai the attacking yang power, di samping mempunyai stamina yang tinggi dan LAD yang tinggi eh. So pusingan apa, parts yang berpusing ni memang meningkatkan lagi stamina dan memberikan LAD kepada driver Destroy Dash ni. So Destroy Dash yang kali ni datang dengan warna biru clear ni guys eh, cantik juga sesuai dengan color Range Longinus kita ni eh. Okey, itu saja saya dah cakap pasal parts-parts dia. Kita timbang sekejap, kita kick ke sesi timbang. Okey, kita buat sesi timbang pantas. 17.23 untuk dia punya layer. Chassis dia 44.53, wow agak berat. Dan yang terakhir 6.82 untuk driver. Apa kata sebelum kita gerak kepada sesi seterusnya, kita buat timbang untuk keseluruhan Beyblade. Okay, jom kita timbang berat keseluruhan. 68.57 guys. Wah, agak berat, menghampiri 70 gram. So Beyblade ni memang berat. So mungkin lebih menambah sifat attacking dia sebab Beyblade berat, tambah dengan Destroy Dash dan duri-duri pada layer dia, saya rasa lagi tinggi dia punya attacking dia eh, dia punya power dia. Okay, so saya rasa nak tampal stiker dulu baru kita ke sesi test spin guys eh. So guys, ini dia layer Rage Longinus telah kita tampal stiker. Wah, banyak juga stiker dia, biru-biru dekat sini. Tanduk ni pun ada stiker juga, warna oranye, sini ada purple, sini ada peti pun. Memang lagi menaikkan seri layer Rage Longinus kita ni guys eh. Okay, so itu dia, kita dah tampal stiker. Jom kita pasang Beyblade kita. Kita cantumkan dengan chassis. Untuk kali ni chassis tak macam Mirafaf ni, dia tak ada apa-apa gimmick, kita direct pasang saja. Okay, so macam mana pasang ni. Okay, macam ni Super King. Okay, masukkan dia. Okay, itu yang saya cakap tu. Saya dah agak dah nampak tu selari eh, dia punya plastik ni. Oh, besi yang dekat chassis ni cantum lagi besi pada layer apa, memang padu lah. Lepas tu dia naik lagi macam tu eh, apa dia punya sudut tu, apa sudut attacking dia tu naik apa, naik tinggi eh. Gila, kalau kena ni sangkut dekat sini ni confirm terpelanting ni pun. Oh, tengok tu dia naik sekali, dia naik tu, oh, dia naik tinggi guys. Memang. Dan akhir sekali driver, wah ketat-ketat Destroy Dash kita agak ketat. Wow, ketat tau, ketat berbenar. Okey, ketat lah, serius ketat. Okey, so itu dia, kita dah pasang Beyblade Super King kita Rage Longinus. Jom kita pergi kepada sesi test spin dan juga test battle. So jom kita try launchkan untuk test launch Rage Longinus kita. So kita tukar setup macam ni, lebih sesuai untuk driver attack. Dah lupa juga. Dan kita kena tukar pada mode left guys eh. So mode left, masukkan Rage Longinus kita. Jom kita lihat macam mana Rage Longinus kita berpusing eh. 3, 2, 1, go. Okey, macam tak ada flower pattern eh. Lagi sekali cuba.
3, 2, 1. Okey, ada sikit flower pattern juga eh. Okay, dia tak melilau eh. Kalau kita launch dengan betul, dia tak akan pusing keliling stadium. Kalau kita buat terbuat macam tu, tu launch tegak lah saya. Kita try launch tegak. Kalau launch tegak, saya rasa memang dia akan menyebabkan habis stamina eh. So, jom kita try launch secara tegak. 3, 2, 1, go. Itulah yang saya cakap, so dia akan mengelilingi stadium. Dia tak langgar biblik dekat tengah eh. Okay, so ada dua cara launch. Launch sengit, dia akan buat flower pattern. Launch tegak, dia akan berpusing berkeliaran di tepi stadium eh. Okay, itu sahaja untuk test spin. Jom kita pergi pada sesi seterusnya, test battle. So, untuk test spin yang pertama, kita akan lawankan dengan Beyblade Attack juga. So, itu dia Brave Valkyrie. Kita akan melawankan dengan Range Longinus. Right spin lawan left spin. Jom kita lihat macam mana eh. Okay, untuk test battle ni, macam biasa kita akan pakaikan double launcher ni. Sebab saya main Beyblade sorang-sorang. Kita akan lihat mereka bertembung. 3, 2, 1, go! Oh, macam seri je. Kita akan buat lagi sekali. Okay, kita ulang eh. 3, 2, 1, go! Keluar tadi eh. Pusingan Brave Valkyrie. Harap ada keputusan mutamat kali ni. Brave Valkyrie bertemu Range Longinus. Okay, nampaknya Range Longinus menang kerana LED dia eh. Okay, kita bertukar kepada Beyblade seterusnya. So, next pattern kita akan lawankan dengan Super Hyperion guys eh. Melawan Range Longinus. Masih sama, dua-dua Beyblade Attack. Right spin lawan left spin. Okay, jom kita saksikan battle antara mereka berdua. 3, 2, 1, go! Oh, itu dia. Perlawanan sangat ganas guys eh. Super Hyperion Attack tak sempat saya nak ulas eh. Tergamam saya ganas gila. Tapi akhirnya dia yang bring out finish guys eh. Kemenangan kepada Beyblade Range Longinus. So, untuk Beyblade seterusnya, kita akan lawankan dengan Glide Ragnarok melawan Range Longinus. Saya rasa confirm dia akan burst eh. Jom kita saksikan mereka bertembung. So, Glide Ragnarok melawan Range Longinus. 3, 2, 1, go! Okay, okay, okay. Oh, itu dia seperti jangkaan saya. Burst finish guys, Glide Ragnarok. Dengan siapa je kau tak burst finish kan? Okay, memang mantap setakat ini. Kemenangan kepada Range Longinus. So, next Beyblade kita akan bertemu dengan Beyblade Left Spin King Helios melawan dengan Range Longinus. Left Spin melawan Left Spin. Jom kita saksikan. So, jom kita battlekan. Left Spin bertemu Left Spin King Helios lawan Range Longinus. 3, 2, 1, go! Serangan yang padu daripada Range Longinus. Nampaknya King Helios. Okey, itu dia bertemu ajal King Helios kita. Kemenangan lagi, kemenangan mutlak kepada Range Longinus. So, dan akhirnya kita bertemu juga dengan Beyblade Stamina yang saya dapat combo. Macam mana nasib dia. Kita akan lawankan Mirage Fafnir Left Spin melawan Range Longinus Left Spin. Banyak BTBers dah katakan Mirage Fafnir dah kena tapau. Jom kita tengok perlawanan antara mereka dalam channel The Akhiran. Macam mana nasib Mirage Fafnir kali ni guys eh. Okay, kita akan lawankan dua-dua battle untuk left spin Beyblade. Mirage Fafnir melawan Range Longinus. 3, 2, 1, go! Oh! Wow! Beyblade Mirage Fafnir, kegemaran saya, masih mampu bertahan eh. Dia ring out finishkan Range Longinus kita. Okay, tak apa. Kita nak repeat lagi sekali. Adakah kemenangan ini berterusan atau kebetulan? Jom kita repeat perlawanan antara mereka berdua. Okay, ring out finish tadi guys ke sini eh. Range Longinus kita. Jom kita akan ulang perlawanan antara mereka berdua. Mirage Fafnir melawan Range Longinus. 3, 2, 1, go!
Okay, adakah mereka akan berlawan stamina? Kemungkinan Mirage Parfenin kita berpeluang di sini. Ya, itu dia. Mirage Parfenin kita menang, guys. Okey. Nampaknya mungkin sebab pakai double launcher lah kan. Kalau korang rush shoot terus attack Mirage Parfenin, memang menangis saja. Tapi setakat ni dua kali Mirage Parfenin terselamat untuk test battle The Arcland. So, dan yang terakhir kita akan lawankan dengan Beyblade yang saya ada juga ni. So, saya lawankan dengan semua skill yang saya ada. Rage Longinus akan melawan dengan Curse Ragnarok kita, guys. Okay, jom kita saksikan perlawanan yang terakhir. Okay, left spin lawan right spin. Rage Longinus lawan dengan Curse Ragnarok. 3, 2, 1, go! Attack melawan attack. Oh, itu dia ring out finish kepada Curse Ragnarok. So, kemenangan kepada Rage Longinus kita. Okey, itu sahaja untuk sesi test battle. Kita dah lihat macam mana dia beraksi. Banyak dia menang. Jom kita ke sesi conclusion. So guys, macam mana, apa pendapat korang? Korang dah tengok tadi, kita dah buat semua sekali test. Kita buat review, test spin, test timbang, test battle, semua kita dah cover. Macam mana, padu tak padu? Bagi saya memang sangat padu Beyblade ni. So dengan layer dia agak besar dan keberatan dia yang agak berat, menghampiri 70 gram, 68 gram, ditambah juga dengan dash driver Destroy Dash yang terkenal dengan Beyblade attacking power dan stamina yang power, dan LED yang power juga yang tinggi, dia memang padu. Kesan dia macam Beyblade yang wajib korang beli dalam deck Super King korang. So Beyblade attack yang agak padu, range longiness, left spin. Cuma tadi untuk saya, Mirage Parfenin terselamat, guys. Beyblade lain semua kena tapau, Mirage Parfenin kita masih ada nyawa lagi lah. So dua kali berjaya menang dengan kita punya Rage Longinus. Tahniah Mirage Parfenin. So combo ni masih masih relevan lagi. Ya, yeah, belum balik kampung lagi kan. Tapi kalau betul, sebab saya pakai double launcher kan. Okey. Tapi kalau betul kena, memang terpelanting lah. Kalau tengok Beyblade Burst lain buat kan, terpelanting Mirage Parfenin, kesian dia. Sebab left spin lawan left spin kot. Kalau right spin mungkin bernyawa lagi lah untuk Mirage Parfenin kita. Okey. So itu saja saya rasa daripada saya. Saya dah cover semuanya. Jika suka video saya, macam biasa tekan button like, tekan button share, kongsi dekat semua rakan-rakan korang untuk mereka tahu video The Arcland. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe dan button loceng tu, loceng notifikasi, sila tekan untuk korang tidak tertinggal segala notifikasi dan video-video daripada The Arcland. Okey, jangan lupa juga untuk turunkan sebarang komen di ruangan komen di bawah, komen apa yang korang nak komen. Kalau ada korang nak buat combo padu pun atau combo power, nanti saya akan buat segment combo power tu. Saya nak minta combo power daripada subscribers. Bila saya buat video tu, korang komen dekat bawah combo-combo recommended by subscribers The Arcland. Okey. So itu saja. Jika ada sebarang kesilapan, macam biasa saya nak minta maaf. Sebarang kekurangan info, kesalahan info, saya nak minta maaf. Okey. Harap korang enjoy. Dan macam biasa, Assalamualaikum. Peace.